Saudara, sudah satu bulan harga berbagai jenis cabai dan bawang merah di pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah naik hingga mencapai Rp100.000 per kilogram. Menurut pedagang, mahalnya harga cabai dan bawang merah karena gagal panen. Seperti di pasar Induk Kajen Kabupaten Pekalongan, harga cabai rawit merah atau setan saat ini mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya harga cabai rawit merah awalnya hanya berkisar Rp60.000 per kilogram. Cabai keriting naik menjadi Rp90.000 dari semula harga Rp80.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit hijau Rp60.000 per kilogram. Selain cabai, kenaikan harga juga terjadi pada komoditi bawang merah yang mencapai Rp60.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga sudah terjadi dari distributor yang beralasan daerah penghasil mengalami gagal panen. Kalau cabai-cabean dari Temanggung sih, tapi stok banyak. Tapi harganya tetap tinggi? Tetap tinggi. Ini kalau harga tinggi gimana pembelinya ini? Pembeli yang tadinya seperempat, sekarang setengah on, satu on. Yang tadinya setengah kilo, seperempat. Tingginya harga cabai dan bawang merah dikeluhkan para pembeli. Mereka kebanyakan mengurangi pembelian cabai untuk memasak sehari-hari. Susah ya, gimana ya mas? Sulit. Ya. Sulit ya? Iya. Ini beli berapa bu? Ini cuma satu on, 5.000. Setengah on bu? Setengah on, iya setengah on mas. Nyampel satu. Terus gimana dengan harga mahal ini sebagai ibu rumah tangga mengeluhkan apa gimana? Ya, malu banget lah. Susah ya. Susah? Apalagi kita sukanya sambel ya. Pedagang memperkirakan kenaikan harga cabai akan terus berlangsung hingga Hari Raya Idul Adha mendatang. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah.